teman-teman Semabro, jadi Uce baru saja dikirimin HP baru nih. Wah, ini HP-nya super gokil sih, Mabro ya. Tara. Jadi sekarang ini Uce mau langsung unboxing aja nih, Mabro ya, HP eksklusif terbaru dari kerjasama antara Arena of Valor X Infinix, Mabro. Wah, gokil sih. Oke, makasih lo ya udah dikirimin HP baru. Nah, HP yang bakalan Uce unboxing sekarang ini adalah Infinix Hot 12 Special Edition Hayate. Nah, seperti yang kalian lihat ini ya, box-nya ini tuh gambarnya ada hero AoV-nya, Mabro. Nih namanya Hayate. Oce kasih tahu buat kalian yang belum tahu ya kan. Oke deh, langsung kita unboxing aja. Agak sulit ya, Mabro ya. Kita buka dulu nih solatipnya. Oke, kita buka. Menurut kalian gimana nih, Mabro? Gokil banget sih pasti ya. Tuh ya, sudah terlihat speknya ketika kita buka, Mabro. Wow, sekali, Mabro ya. Infinix Hot 12 ini mengadopsi chipset gaming Helio G85. Terus baterainya itu udah pakai yang 5000 mAh plus 18 watt fast charge. Ya, itu sih udah mantep banget sih untuk dukung semua kegiatan tanpa batas pastinya, Mabro ya. Terus di sini ada tulisan 90 Hz ya, karena memang didukung refresh rate sebesar 90 Hz dan touch sampling rate sebesar 120 Hz. Dari boxnya sudah kelihatan ya, Mabro ya, kalau HP ini teknologi RAM-nya itu up to 11 GB ya, 6 GB plus 5 GB. Terus storage-nya bisa sampai 128 GB. Itu wah banget sih ya, HP 2 jutaan terus kalian dapat spek yang lumayan ini tuh menurut Oce udah cukup oke sih. Selain itu juga ada fitur cinematic dual speaker yang bikin pengalaman bermain kalian itu lebih menggelegar. Yuk langsung kita coba tarik dari plastiknya, Mabro. Wih, masih mulus banget ya, Mabro ya. Karena Oce ini dapatnya eksklusif ya, terbaru dari Infinix. BTW ini warna putih ya, sebutannya kalau di sini tulisannya Legend White. Terus ini juga ada apa namanya tuh yang buat cabut tempat SIM card dan masukin SIM card ya, Mabro. Ini ada kartu garansi. Terus wih, dapat casingnya juga, Mabro ya. Jarang-jarang loh ya beli HP dapat casing. Wow, entah Oce yang norak atau semua HP udah dikasih casing kali ya setiap pembelian sama dusnya. Terus udah ada alat buat ngecasnya juga ya, ada pala charger, ada kabel chargernya juga. Wah, udah lengkap sih, Mabro. Oke, langsung kita nyalain aja nih. Nah, sekarang udah di home-nya nih, Mabro. Oke, menurut Oce responsif sih ini HP ya. Pas Oce slide-slide kanan kiri ini, menurut Oce respon terhadap jarinya udah oke banget. Pokoknya keren lah, Mabro ya. Apalagi ini warna putih. Oce suka banget sama warna putih ya, karena kayak lebih elegan gitu. Yuk, Mabro, langsung aja Oce cobain ya HP terbaru Oce ya di game Arena of Valor ya. Dan kita rasain, Mabro, pengalaman apa yang akan kita rasakan setelah main game AoV menggunakan HP ini, Mabro ya. Harusnya ini bakal mantep banget sih. Yo, Mabro, Oce udah di dalam game nih. Langsung aja Oce enjoy. Yo, mantap sekali, Mabro. Oce mau pakai Valheim. Langsung dapet ya. Oke, ini hero andalan Oce kalau main AoV nih. Wajib pakai ini deh. Kalau Oce suka banget nih nembak-nembak ya kan. Apalagi Valheim ini sakit banget ya. Biar juga sakit, Bro. Ini kalau Oce lihat-lihat, Mabro ya, ini HP-nya nggak nge-frame loh ya. Nih, Oce muter-puter ini. Biasanya kalau pas puter-puterin tuh agak delay banget ya, atau patah-patah, itu HP-nya berarti ya kurang gitu, Mabro. Nah, ini enggak loh ya. Mantep nih. Untuk kalian buat main AoV ya. Bahkan main game FPS atau Oce kayak game sebelah tuh PUBG atau CODM itu juga enak pakai HP Infinix ini. Oce pernah lihat di YouTube ya, bisa dimainin lah setidaknya. Tuh, Oce langsung full ya. Yang lain lama tuh. Dari sini nih pas loading screen kelihatan nih siapa yang nge-lag ya. Oke, bisa dari internetnya atau bisa juga dari HP-nya, Mauro ya. Kalau kentang kadang-kadang tuh sulit dah ya. Ini HP 2 jutaan murah lagi. Welcome to Arena of Valor. Gua wajib mid sih. Nggak mau tahu. Lu mie geser deh. Beryl. Nah. Wajib mid, Bro. Oce disuruh offline kali di atas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oce suka main mid kalau pakai Valheim ini. Nih
Ini orang-orang nih suka banget ya, di mid tuh pasti hero-nya itu tuh yang dipakai musuhnya mah, bro. Oke, bro. Gua aja dah. Woi, Angel. Jadebel. Set. Bener. Karatin mau bro. Kita lihat bawah kondisinya gimana. Aman tentram ya kawan. Terus roaming-roaming dah. Nah ini mati nih Amoce nih. Iya, yeah, bye bye. Mantap mau bro. Nah, sakit banget dah. Juga nih, mati lagi deh. Roaming tuh bocah dari atas. Aduh, sorry mau bro ya. Enggak apa-apa lah, satu-satu ya. Satu sama. Lah, temen gue juga mati. Mati lu, iya. Sian mau gue, nafsu banget sih musuhnya. Waduh. Wah, disampain gua. Jadi sampain lo mah bro. Nyampa sih, bantuin lah ya, asis-asis sedikit ya kan bro. Mati lah. Nah nyampa ini baru. Oke mantap, langsung push it. Oke mantap lah bro. Tetap santuy ya kan. Wih rame nih. An ally has been defeated. Bloodbath. Double kill. Kill satu teman kita. Tenang dulu ya. Masih early. Betul Valhalla kalau buat akhir-akhir juga mantep mau bro. Sikat nih, sikat nih. Teman kita jago dah. Oca lihat dah, asisnya 7 kali mau bro. Tenang. Santai ya kawan ya. Buset nih orang jago bener dah. Last hitnya tuh jago bener gitu kan. Oke, langsung aja mau kita push ya. Udah
Celtics menang lagi teman. Kita mati dong. Kuat ya teman kita. Legendary. Nah, mantap. You have defeated an langsung ya. Ultimate. Bro, ya bro. Lu pancing ya. Lu pancing gua sikat. Eh lu darah sikit-sikit, bro. Ya berani banget gila. An ally has been defeated. Ini Beryl juga benar nih Beryl. Your team has destroyed a tower. Legendary. Mantap bro. Berarti nyempil doang di dia kayak jadi support ya. Padahal Valheim buat support men. Your team has destroyed a tower. Legendary. Double kill. Mantap cuy. Oke. Kita ngeroshan dulu mah bro. Roshan ya tuh. Nah, cabut lah. Dia pada mati ya kan. Kenapa gak invest gitu ya. Ini cepet-cepet kelar mah bro. Tapi oke sih mah bro ya. Cuman ini menurut Ocha pas gerakin analog masih agak delay sedikit. Mungkin karena Ocha sambil nge-record mainnya ya. Tapi HP-nya gak gampang panas sih ini. So far so good lah. Masih worth it di kelas HP 2 jutaan ya. Bro, kayak gitu bro. Satu-satu kali kedip hilang tuh musuh. Ini juga sakit banget nih. Your team has destroyed a tower. Ayo bro, NPS. Wow, thank you lo healingnya. Ayo, nah, kita udah keluarin naga ya malu. Mantap. Gue mati deh. Oke, mau bro kita langsung end aja ya. Gak usah ucap, gak usah lama-lama lah ya. Gokil. Ini temen Ocha kayaknya pro player sama bro ya. Masalahnya Ocha asis 15 kali, kill 3, mati 1. Kayak gak pandai last hit deh. Asli deh, dulu tuh Ocha suka main MOBA juga ya mal bro ya. Tapi MOBA PC ya, bukan HP. Sebelum zaman-zaman keluar MOBA-MOBA kayak OV sekarang mal bro ya. Menurut Ocha sangat worth it banget nih HP ya. Karena RAM-nya itu juga up to 11GB mal bro ya. Dan ini juga sudah support 90Hz refresh rate dan 120Hz touch sampling rate-nya mal bro ya. Dengan harga yang cukup murah banget ya, 2,2 juta. Wah, oke sih. Jadi menurut kalian gimana mal bro ya HP terbaru dari Infinix ini? Dan biasanya kalian pakai hero apa kalau main AoV mah bro? Coba jawab di komen pakai hashtag dominate the game dan hashtag Infinix Hot 12X AoV. Wah, mantap mah bro ya. Dan ya udah mah bro, makasih udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. And yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.